Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek mamak cerdik pandai, tua tahu tua tengganai. Nang kecil indah saya kebuk amonyo, nang kedang kesini gelarnya, kesini kedang betua yang saya hormati. Oh nenek mamak yang kami hormati, terimalah dua pantun saya dari kami. Kalau nak merancang ke batang hari, naikkan parang sibuk berganti. Oh nenek mamak yang kami hormati, terimalah persembahan dari kami. Nak dua dugo pantun syair. Bukan lebah sembarang lebah, lebah besaran di rumpun gulung. Bukan sembah sembarang sembah, sembah bersusun jari kami dan satu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Datuk Jalur Seruntun Manau, Datuk Pengulu Ketua RW 1 Perudadi. Yang saya hormati Datuk Pengulu Muda Ketua RT Dalam Lingkup RW 1 Perudadi. Yang saya muliakan Suluh Sinang Dalam Negeri Datuk Imam, Datuk Khatib, Datuk Bilal beserta alim ulama lainnya. Yang saya muliakan suku dan sebelah kampung dan sebagi keluarga besar Pak Yanto atau Bu Putri sekeluarga, nan selarik bendul di tengah, nan selingkung bendul di tepi, nan tegak ada halaman sampai ke beruyuk pedapuran, nenek mamak tua tenganai, alim ulama cedek pandai, ibu-ibu nan berderu gelang di tangan, yang bersentuh cintin dan di jari, yang bersanggul lipat pandan, yang berkait ujung serong, kok kecil bernama gedang bergelar, kecil idak pulau saya sebut namanya, gedang idak pulau saya sebut gelarnya, kecil sakti gedang nambah tuah dan saya muliakan. Pertama nama Datuk Sukun dan sebelah yang saya muliakan, Datuk Al-Amin. Ya. Yeah. Kami mohon maaf Pak Datuk, sekiranya kedatangan kami serta rombongan engkau ada nama menyalahi adat pusaka nenek mamak mendisiko. Lain lubu, lain ikan, lain padang, lain dalangnya. Tidak apulah kami bawa cupak menggantang di tempat kami. Cupak menggantang di siko juga lah kami turut. Di mana bumi dipijak, di situ dijunjung. Di mana tenilang dicacak, sedikit ditanam tumbuh. Datuk suku dan sebelah kampung dan sebagian saya mati. Kami mohon maaf Datuk, kena kedatangan kami kok agak terlambat sedikit. Banyak tanjung yang berbelit, pematang panjang yang kami turut, bukit lama juga nak kami tempuh. Nak nepat janji lama, ikat buah janji semanya, kata dulu kata mupakat, kata kedian tak dicari lagi. Bapalah kata pantun Datuk, bukan kacang sembarang kacang, kacang banyak rumpunnya. Kami ko bukan datang sembarang datang, datang kamilah Datuk jeput juga. Namun dalam hal itu juga Datuk, dengan kedatangan kami kau di hari ini baik ketika nak erok kau Datuk, iyalah kami kau nak menyerah anak buah makan kami. Namamu di rumah Datuk bumi yang berpagar dengan adat, rumah yang berpagar dengan adat, tepian berpagar dengan baso, halaman baso pun dengan undang. Jadi nampaknya di situ kasih anak buah makan kami yang tersampai, sayangnya lah terkumpah, untung juga anak buah makan kami kau yang membau di situ. Namun dalam hidupku juga Datuk, anak buah kami kau Datuk untuk ikolah juga Datuk. Kau umur baru setahun jagung, kau darah baru setampuk pinang, kau akal baru setelik tunjuk. Kami minta tegur ajar anak buah makan kami kau hidup berumah tangga. Kena anak buah kami kau baru sekali kelah anak hidup berumah tangga Datuk. Dan juga Datuk, penyerahan kami kau enggak penyerah ecek-ecek dak Datuk. Penyerah yonian, ayam di tali, ayam dianggur kalur tidak dak Datuk. Yonian Datuk. Nyampang anak buah kami kau sakit, ubatlah di Datuk di situ. Nyampang kubu pening mambangak pasung juga lah Datuk di situ. Atau niat penyerahan kami Datuk. Dan juga Datuk, penyerahan kami kau Datuk, iyalah serah kata umbut, tidaklah serah kata arang. Artinya ada tali setu penghubung antara buah antara Datuk dengan kami di situ. Kok keruh, sama-sama kita benihkan. Kok kusut, sama-sama kita elokkan. Sama-sama kita berdoa Datuk, moga anak buah makan di toko hidup bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah enaknya Datuk. Batas itu juga Datuk, saya nak berpesan kepada anak buah makan kami itu Datuk. Harry, semenjak Harry akan nikah pagi tadi, berarti Harry lagi mendo di situ. Kakek, ayah, ibu, kami itu balik, tinggallah Harry di situ. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana temilang cacat, itu tanaman tumbuh. Turutlah atur adat eco pakai tempat kita. Jadilah semendo nenek mamak, tahu dengan tutur kata yang elok. Jangan menjadi semendo langau hijau, atau semendo kacang minyak, atau semendo ayam jagu. Janganlah tiru itu. Kalau semendo ayam jagu,
di bano ayah betino di situ merende ayam tu. Ada yang minta janganlah macam itu. Saya kok kalau betino yang iri sintoi. Ah itulah dia kata Pak Kampun lah saya sampaikan ada pada anak buah makan kami ko iri jalan dia belok ke Muara Bungo. Kita nak pergi ke Lubuk Mandai. Elok-elok melangkai bunga, biar lama bunga dipadai. Nak dua pulau pantun sering, bagaimana kelamnya kabut, mata jangan dipejamkan. Bagaimana susahnya hidup, semayang jangan ditinggalkan. Itulah Tuk Eri ya, Tuk dua pulau pihak. Awatah itulah Datuk, penyampaikan yeah. Kemarin ke siang, Pak Pantun juga Datuk. Semak pagi dek jerami, padang kami serahkan. Datuk terimalah anak buah makan kami, kami serahkan. Yeah. Ya tapi udah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati sepucuk jalo seperguruan manau nenek mamak tua tahu tu tengahnya jadi pandai alim ulama suluh sinang dalam negeri pergi tempat berkato balik tempat berberita. Beserta ibu-ibu membentuk gelang tangan bentuk cincin jari dan pakai baju sorong besar gulipat pandan yang kecil tak sebut nama yang gedang tidak saya panggil gelarnya kecil sakti gedang nama tuah yang kami hormati. Pertama orang pertama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana di siang yang baik itu kita melihat kok kita masih diberikan kesempatan kesehatan badan baik kita umur panjang sehingga kita dapat bertatap muka di kediaman Bapak Fitri dan Ibu Fitri dan Bapak Yanto sekeluarga. Selawat dan salam adalah sama-sama kita kirim kepada Allah dengan alam yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nenek mamak syukur datang yang kami hormati memang kedatangan nenek mamak beserta rombongan yang kami tunggu dari pagi tadi. Maka kata orang tu kok tikarlah kami bentang, kok lamanlah kami satu, kok lawanglah kami buka. Apalah kata pantun, asam pauh di atas kematang pohon pinangnya di Tanjung Sari. Nan jauh ditunggulah datang, yo alangkah senangnya di hati kami. Nak duo pantun sayring tuai padi dalam kerutung, dituai orang dusun teriti. Buah hati rangkaian jantung, menantu kemudian yang kami nanti-nanti. Inilah do di hadapan kami itu. Jadi kami terima dengan hati yang suci, muka yang jernih. Iya, iya. Nah, apa kata orang itu putih kapas dapat dilihat putih hati dan keadaan. Iya, iya. Itulah keadaan kami itu. Tidak ketulak ketulah yang datang, tidak terjeleng ke tanduk dan tumbuh. Kecik telapak tangan diri kami tadahkan. Kecik niru laman yang kami siapkan untuk menunggu kedatangan Datuk beserta keluarga besar dari suku sebelah kampung dan sebagi. Tapi Datuk, Pak Kota orang itu beruji dan saya mau berah, bimbang saya mau berat dia dan kedayo dek kami Datuk. Ya maklumlah kami kok, Pak Kota orang itu bergintang dengan tidak hidup makan upah, itulah adonnya kami, Pak Kota orang itu. Kok ada sama-sama dimakan, kok ada sama-sama dicari, hati tumor dapat, ya hati gajah, hati tumor dapat dicah, hati gajah sama-sama lah kita lepeh. Yeah. Jadi Datuk, berpesan kepada menantu Datuk, kepada menantu kami, beberapa Datuk, kata orang tua dulu, kalau nampak nama pintal, katanya jangan nak diurak kan, nampak nama buku, jangan nak dibuka, itu ya. Maka tu Datuk dia semendol lah adenek mama, yang tahu kesuka dengan gantang, yang tahu dengan halal ke dengan haram, halal ke dengan haram. Nah itu juga lah kami Datuk, agar menekan kami kok, ke darah basta kepinang, kok akal baru sebeli tunjuk, kok umur juga baru setahun jagung. Jadi baru juga sekali kok hidup berumah tangga, namun pesan orang tua dulu, kecil-kecil batang semantung, kalau tumbuh di dalam rimbo, kalau berbuah, betilah tua juga lah. Biar kecil umur, kecil badan, kalau berumah tangga, betilah menjadi orang tua. Jadi, lah membina dua keluarga. Jadi samalah Datuk, ya sama-samalah kita besok. Kok timbul nang kebak kata orang tu tanduk melacin tak boleh menepak, kok nang kusut tak boleh diurai, nang kerut tak boleh dijadikan, sama-sama lah kita menasehati kita mematut anak buah penakan kita kok supaya menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah. Berkat doa kita bersama juga lah di hari yang baik kita kawan elok kok mudah-mudahan anak kita menjadi
keluarga Sayyidina Mawaddah dan mendapat keturunan yang soleh dan soleha. Ya, ya. Itulah juga dambaan kami datu, pantun juga nak sudahi. Ya. Ke semak putih ini, putih juga buah durian. Ya. Nenek mamak terima lagi ini, dan no anak penakan dah diserahkan. Nah, ya. Nyai, itulah menantu itu nyai. Nah, digendong nyai. Makona rasa sayang kami datu nyai itu digendong lah menantu gua. Jadi datu, saya sudah juga membantun. Ya. Kalau ada si kain basah, yeah, jangan dijemur di kayu yang tinggi. Yeah. Kalau ada kata saya salah, ampun dan maaf sepenuh hati. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.